biar semua masyarakat tahu. Dengan Bapak Rizky, saya ini naik mobil di Jalan Perimeter Bandara. Jadi saya hari ini bawa sepeda nih, katanya nggak boleh. Ini sepedanya, maaf ya teman-teman YouTuber, sorry nih, saya bawa sepeda nih. Kalau memang mau bawa sepeda, yeah, seharusnya dikasih alat. Yeah. Kalau menurut saya, iya Pak, saya paham. Saya juga punya. Iya. Saya punya. Jadi menurut saya dari komunitas ya Pak. Iya Pak Rizky. Sebelumnya maaf nih. Kita juga sharing aja. Iya. Ya. Karena kan ketentuannya mobil ini. Iya. Untuk barang. Saya paham untuk barang. Iya. Barang. Betul. Oke. Untuk orang. Ya. Sorry Pak. Gak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Iya. Jadi seperti itu ya Om ya. Oke. Sementara. Terus kesalahannya apa jadinya? Kenapa? Kesalahannya tentang daya angkut barang. Daya angkut barang. Ada di pasal 307 sih. 307. Lihat di Google. Iya. Di web apa di? Iya, iya. Atau Google gitu. Okay, ya. Oke. Okay. Iya. Iya. Dengan satu lagi dengan Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Apa? Dengan saya Agus Pak Fahmi. Heeh. Mm-hmm. Ya. Jadi kemungkinan kan saya kesalahannya dari mobil saya bawa sepeda nih. Hari ini saya bawa sepeda, lagi mau perbaikan. Iya, bawa sepeda boleh, cuma ya, jangan di dalam. Iya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, dibilang dulu. Iya, Pak, ya. Tapi... Nih, dengan Pak Fahmi. Tuh, mobilnya platnya hidup. STNK-nya ada, SIM ada. Semuanya ada, saya lengkap loh surat-suratnya. Tapi ditilang hari ini. Karena bawa sepeda di dalam mobil. Katanya suruh digantung aja di belakang, katanya lebih aman. Mobilnya mobil orang, soalnya bukan mobil barang.